Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apapun aktivitas yang sobat lakukan hari ini, semoga dikasih kemudahan. Amin. Informasi kali ini yang ingin saya share kepada sobat semua, bagaimana menanam kangkung di botol bekas, tapi tanaman kangkung tetap subur. Yuk kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita siapkan benih kangkungnya. Kita taruh di toples atau wadah lainnya. Nah, kita kasih air atau kita rendam dan kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Kemudian kita siapkan botol bekasnya. Ini kita potong ya, jadi dua. Nah, kita rapikan setelah kita potong botolnya. Yang ini untuk bagian bawah untuk tampungan airnya. Kemudian untuk atasnya, nah ini kita lubangi ya dengan solder. Kita lubangin secara keliling secukupnya. Nah, kemudian nanti seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya media yang botol bekas yang udah kita buat tadi, kita isi media tanam. Ini kompos ya, secukupnya. Kita sedikit kita tekan-tekan. Nah, kemudian benih kangkung yang udah kita rendam tadi, kurang lebih 6 jam, langsung kita tanam di sini. Kemudian kita tutup lagi dengan media tanam tipis saja, yang penting biji kangkungnya tidak kelihatan agar kelembapannya tetap terjaga. Nah, ini untuk tampungan airnya belum kita isi ya. Nah, kemudian kita siram dengan cara disemprot ya, pelan-pelan agar biji kangkung tidak kelihatan. Nah, ini kangkung yang sudah berusia 3 hari. Penyiraman dengan cara semprot seperti ini kita lakukan sampai kangkung berusia 5 hari ya. Ini tetap dengan air biasa. Nah, kemudian kita perhatikan ini akarnya sudah ada yang keluar ya. Jadi di usia 5 hari ini juga sudah siap untuk dikasih nutrisi. Nah, ini kangkung sudah berusia kurang lebih 10 hari. Ini akarnya kelihatan banget sudah ada banyak yang keluar. Nah, kemudian untuk menambah nutrisinya,
kita angkat ini media tanamnya ya. Nah, kita perhatiin akarnya sudah lebih panjang lagi, sudah banyak yang keluar. Kemudian kita tambah nutrisinya. Nah, untuk sobat yang belum tahu cara pembuatan nutrisi, mohon dilihat di link di deskripsi ya. Nah, kangkung ini bisa dipanen pada usia 16-21 hari. Sobat semua, agar tempat tanam ini awet dan juga indah dilihat, kami menyarankan botol ini dicat sesuai selera sobat semua. Baik sobat semua, sampai di sini dulu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas supportnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun menyenangkan.